Bosan liburan ke tempat rekreasi yang itu-itu saja, kini di Lembang ada tempat wisata sekaligus untuk mengedukasi anak-anak dalam beternak, yaitu wisata panen telur burung puyuh. Di sini anak-anak diajarkan bagaimana caranya memanen telur burung puyuh hingga memasak dan memakannya. Wisata panen telur burung puyuh bisa menjadi alternatif liburan Anda dan keluarga di akhir pekan saat berkunjung ke kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini, anak-anak dikenalkan mulai dari apa itu burung puyuh, cara merawat, hingga si anak juga bisa memanen langsung telur puyuh dari kandangnya. Menurut pengunjung, dirinya merasa senang bisa mengajak cucunya melihat langsung burung puyuh. Sebagai orang tua, ia sangat merespon adanya wisata burung puyuh tersebut karena selain berlibur, serta dapat mengedukasi anak-anak mulai dari memperkenalkan burung puyuh dan memanen langsung telur dari kandang. Ya, liburan panjang ini bisa rekreasi lah gitu. Bapak sendiri asal dari mana, Pak? Kalau asal dari Bogor. Dari Bogor. Ya. Nah, sini masih apa, sini Pak? Ada keluarga di Lembang, jadi sekalian kumpul keluarga lah. Cucu senang nggak tadi, Pak, diajak ke sini? Senang sekali. Sementara itu, menurut pengelola, selain bisa mengedukasi anak-anak, telur burung puyuh juga banyak manfaat bagi tubuh kita. Salah satunya mencegah kanker, mah, dan menjaga kulit. Ini di sini ada wisata edukasi, di mana bisa melihat yang asalnya hanya tahu telurnya saja, kan banyak di pasaran, tapi kalau ke sini bisa melihat ternyata burung puyuh itu ada dan seperti ini rupanya. Jadi mereka bisa tahu di sini melihat bentuk-bentuk telur burung puyuh seperti apa, burungnya seperti apa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.